Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, kali ini saya akan mengedit foto dengan efek double exposure. Okay, let's go. Klik tanda plus lalu pilih foto di galeri. Kemudian pilih menu draw. Ya, draw. Kemudian pilih warna, klik yang samping kuas, lalu pilih warna putih. Kemudian kita pilih ukurannya. Nah, di sini untuk kita draw. Kemudian kita mulai deh. Selesai kita draw semuanya, lalu pilih ikon kotak yang ada di pojok kanan bawah, kemudian pilih foto layer, kemudian pilih foto yang akan kita masukkan. Ya, kita di sini memasukkan foto kotak per kotak. Jadi teman-teman juga bisa memasukkan misalnya seperti pegunungan, perkotaan, dan sebagainya. Lalu pilih menu screen. Oke, foto kita jadi. Tapi di sini saya ingin mengubah efek yang lain. Pilih centang, kemudian discard. Lalu pilih menu efek. Kemudian di sini saya memilih efek finnegate. Oke, lalu pilih centang.
kemudian centang lagi, kemudian save ke galeri, share ke media sosial. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.